Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Pemirsa, saya akan meliput Tol Serpong Balai Raja di Desa Kadusirung. Ikutin terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini area pengambilan tanah untuk pengurukan jalan Tol Serpong Balai Raja. Oke, pemirsa, saya akan ke depan untuk melihat pengurukan sawah untuk jalan tol. Sebelah kanan ini gardu induk PLN dan sebelah kiri tempat pengambilan tanah untuk pengurukan jalan tol. Saya sudah sampai di area pengerukan jalan tol Serpong Balai Raja ini. Masih di Desa Kadusirung ya. Di area ini lahan yang kosong yang diuruk. Dan di area ini kebun yang diuruk ya, pemirsa. Di area ini situ yang ditimbun dan diuruk. Di area ini pemirsa sawah ya yang diuruk, masih ada padi itu yang milik petani yang ditimbun dan jadilah jalan ini. Masih sama ya, ini kebun yang diuruk. Dan di area ini sawah yang masih ada padinya diuruk pemirsa. Pengurukan sampai di sini ya pemirsa. Di depan sana Desa Jatake, nah ini Desa Kadusirung ya. Ini arah ke Desa Sampora dan Iron Mall. Seperti yang terlihat di sini area persawahan yang akan dilalui Tol Serpong Balai Raja. Thank you.
sebelah kanan tempat pembuangan sampah, ada setu juga. Ini arah Balai Raja atau arah ke Desa Jatake. Baik pemirsa, saya akan balik ke Badan Penelitian Pertanian yang terkena gusur Tol Serpong Balai Raja. Di sini ada patok ya pemirsa. Ini sebelah kanan tempat pembuangan sampah ya pemirsa.
ini Badan Penelitian Pertanian. Jalan ini nanti akan dipindah ya pemirsa, karena akan dilewati jalan tol. Di sebelah kiri di dalam itu adalah pusat penelitian pertanian. Di area ini semua nanti bakal kena busur ya pemirsa, ada pateknya di depan. Patok warna merah tua menandakan posisi lahan berada di tengah, berarti dari patok ini masih melebar ke kiri dan melebar ke kanan, seperti itu ya pemirsa. Di depan sana Iron Mall dan Desa Sampora, lokasi proyek tol Serpong Balai Raja, dan area ini juga akan dilintasi tol Serpong Balai Raja, cuma belum sampai proyeknya di sini. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.